Kembali lagi bersama aku, Cin. Kali ini aku akan bermain tower, tapi ini kebanyakan warlob ya guys tuh. Mau lihat kan? Nah di situ ada warlob satu, di situ juga, di situ kalau kalian belum tahu di sini juga ada warlob loh. Tuh kan belum di awal dari sama dengan warlob. Tapi apakah aku bisa menamatkan tower ini dengan mudah guys? Penasaran kan? Yaudah deh, langsung aja kita mulai ke video. Aku mau tanya nih ke kalian, kalian bisa warlob nggak? Kalau aku sih bisa-bisa aja ya, tapi yang nggak sepanjang angkasa. Bercanda. Nah kalau misalnya warlobnya tuh panjang banget gitu, aku nggak bisa. Tapi kalau pendek-pendek kayak gini, aku tuh bisa. Ih, kenapa sih nggak bisa? Ini parah banget nih kayaknya orang. Jatuh, parah banget. Sumpah, yang buat aku jatuh parah. Ternyata ada toko di situ. Tapi kayaknya tuh buat beli itu ya, kayak sesuatu barang yang membuat kita menjadi pro. Nah di sini kayaknya kita harus pelan-pelan aja biar gak jatuh teman-teman. Suaraku terserah. Nah akhirnya aku tidak jatuh lagi karena aku kan sudah berdoa dari awal. Nah jadi aku tidak jatuh lagi. Kan aku bisa. Enggak, aku malas ngomong. Ih, hampir jatuh. Kalau jatuh sumpah pukul banget aku. Udah susah-susah, udah bagel-bagel ke atas, udah walhub, malah jatuh. Dasar tidak menghargai perjuangan kita, Perguso. Wah, sudah. Aku kira ke situ tadi, Allah. Masya Allah, aku telah diselamatkan. Aku masih punya kesempatan. Kok susah. Ntar. Aku langsung ke sini coba. 1, 2, 3. Berhasil. Hede, bisa guys ya. Ini warnanya sampai warna apa aja ya? Aduh, susah banget sih gini. Gara-gara rambut ini. Kita dulu. Oh, sampai warna pink. Jauh banget sih pasti. Tapi apakah aku bisa menyelesaikannya? Aku didahului sama aja dulu. Bersama dengan orang. Satu gak suka. Harus aku kalau jatuh gini. Jatuh satu kali itu aja udah bad mood. Bikin gak niat main game lagi. Gini aku udah main bad mood, tapi aku masih bisa menahannya. Biar tidak keluar dari game. Sampai kalau aku bad mood banget atau aku marah banget, aku malas kalau main tower ini. Frustasi. Tapi ya guys, artinya kalau aku nggak ngerekam ini, aku itu bisa kayak jatuh gitu loh, nggak jatuh sama sekali. Tapi artinya kalau aku rekam itu malah jatuh terus, kalau jadi kayak nggak pro gitu loh, tau kan? Apa gimana ya? Nggak tahu. Sampai aku pegel dua kali lagi. Aku tutup. Aku pukul ini. Paling gak suka banget kalau pas udah tinggi-tinggi main tower, jatuh. Apa sih, kenapa harus jatuh? Padahal udah bener loh melangkah bloknya. Dasar Roblox. Ya BTW Robloxku kok belum update ya? Roblox kalian belum udah update apa belum? Kalau aku sih belum ya. Update-nya tuh kayak bisa menggerakkan aksesoris yang ada di kepala, yang awalnya lurus banget jadi miring gitu, bisa diubah jadi miring. Kenapa ya? Apakah Roblox pilih kasih kepada kita? Wede, aku ternyata udah sampai sini guys, aku jago banget, anjay. Jago bermain, walhub. Nah kalau gini kan aku seneng, aku bisa nyampe atas dengan tentram dan tidak jatuh sama sekali bunda. Lupa, aku kira ini tangga. Maaf banget. Wede, aku udah sama siapa nih? Naura 13.00.13. Iya, aku bisa Naura. Jangan sampai ketipu kesana. Tua. Maaf banget batoknya tuh selalu mengganggu. Kenapa sih kalau aku rekam video itu kenapa harus batok? Kenapa sih nggak pasti akhir video atau pas awal-awal sebelum record itu batoknya udah ada? Menyebalkan. Ih, serem banget sih. Ya, berhasil berapa? 1, 2, 3. Yes, aku berhasil. Oh my gosh. Nah, ini lah. 2, 3. Sumpah, rehe. Oke, berhasil. Aku udah mau. Aku udah sampai di stage merah. Oh my god. Aneh banget. Nah, ini warhop samping. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti jatuh, kasur. Gak sefrekuensi jatuh itu. Kenapa sih harus jatuh? Padahal aku udah seneng loh. Emang cari sengsara sama aku. Hampir jatuh cuma. Nih deh, seperti pro player.
Kalian kalau jatuh teman, apa ya? Kalau wall hop itu langsung pakai tangan atau pakai shift lock dulu. Contohnya kayak gini nih, mana ya? Nah, gini loh. Kalau aku sih langsung ya. Tuh, dua. Nice. Nah, yang sini nih kita jatuh. Pusih, aku jatuh terus loh. Iya, aku bisa. Aku mah pro banget, guys. Kalian guys yang belum tahu kalau aku tuh pro player wall hop. Real kan? Real cuy. Ini yang belum di sini. Udah ada tanda-tanda warna hijau tuh. Apakah aku bakal ke warna hijau, guys? Iya dong. 1, 2, 3. Aku udah di hijau. Ada namanya jelek banget, sumpah. Jangan dibaca ya, guys ya. Itu sangat tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Masya Allah. Hashtag cindera alim. Ini. Apa sih, gak bisa? Satu lagi. Iya, gak bisa. Kok gini sih warnanya? Ya ampun. Ternyata aku bisa. Aku kan pro player wall hoop. Nah, aku gak bisa warna yang tinggi loh. Menurut maksud aku, lumayan tinggi kan. Aku bisa. Ternyata aku bisa tapi. Hai, pro banget aku. Hashtag cim pro gitu kan. Wajib dikasih hashtag itu sih. Yes. Berhasil kakak. Ini aku udah hari kuning. Gak nyadar sumpah. Dari tadi aku gak nyadar. Apa sih maksudnya? Walho bulat. Gimana ini konsepnya? Tuh, dua. Apakah ini agak susah? Susah. Gampang. Sih. Susah banget. Tuh, tiga. Susah banget, coy. Udah sampai sini lagi. Sumpah, aku takut kalau itu hilang. Itu kan. Harus timing ternyata, guys, kalau walho itu. Gak bisa kayak langsung. Itu gak bisa. Harus timing. Nah, di sini kan tadi aku jatuh. Mulai aku merah. Aku stres sama mama. Udah lah, guys, sekian dulu ya video dari aku. Maaf banget kalau aku lagi ngamuk-ngamuk karena jatuh terus. Jangan kamu roblox. Jatuh pokoknya.